Halo, kini setelah semua warga telah menggunakan aplikasi COVID Tracker 3S, sekarang pihak rumah sakit atau tenaga medis dapat fokus ke penanganan kasus corona akut atau penyakit selain COVID-19. Karena penanganan kasus positif COVID-19 fase awal atau yang mungkin positif dapat dilakukan secara jarak jauh di rumah masing-masing tanpa harus keluar rumah. Menggunakan fitur komunikasi dengan tenaga medis yang terdapat di aplikasi 3S yang dapat diakses oleh warga berstatus kuning dan merah, pihak medis dapat memantau kondisi warga, melakukan diagnosa, serta memberikan rekomendasi tindakan agar kondisi warga tersebut membaik dan statusnya kembali hijau. Tentu saja, protokol kesehatan terus tetap dijalankan untuk memaksimalkan keamanan dari paparan virus corona bagi semuanya. Ayo, kita kembali beraktivitas di era new normal yang sebenarnya.